Aksi seorang caleg DPRD Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah bikin geleng-geleng kepala. Tak terima dengan perolehan suara rendah, caleg berinisial MR itu membongkar makam kerabat dekatnya Sahlan dan meminta agar jenazah dipindahkan. Usut punya usut, MR kesal karena keluarga Sahlan diduga tidak mendukung dan memilih dirinya saat pemilihan umum 2024 lalu. Duh, ada-ada aja nih. Caleg Partai Golkar itu lantas meminta agar makam Sahlan dipindahkan dari pemakaman keluarga. Diketahui, MR memang pemilik tanah atas makam keluarga tersebut. Insiden pembongkaran makam itu berlangsung pada Minggu 18 Februari 2024. Hal itu juga dikonfirmasi pihak kepolisian setempat. Kasubit Pemnas Bid Humas Polda Sulteng Kompol Sugeng Lestari menyebut, pembongkaran makam turut diawasi pihak kelurahan dan kepolisian untuk menghindari perselisihan lebih lanjut. Almarhum Sahlan bin Lamongge yang meninggal tahun 2019 ini dipindahkan dari makam keluarga. Ya, sehingga pada saat itu dari pihak keluarga almarhum karena ada desakan dan adanya permintaan dari pihak yang karena apabila tidak dilaksanakan mereka juga akan diusir daripada rumah tersebut, rumah yang mereka tinggali. Makam Sahlan pun dipindahkan di lokasi lain yang hanya berjarak 20 meter dari lokasi sebelumnya. Adapun menurut data perhitungan suara sementara KPU, diketahui MR memperoleh 165 suara.